Anda kembali bersama saya Prisa Somodatu dalam spesial dialog karena kali ini kita akan berbincang bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kita akan berbincang bersama dengan Pak Hadi Cahyanto dan apa saja yang akan kita bahas kali ini. Inilah spesial dialog selengkapnya tentunya hanya di IDX Channel. Halo Pak Menteri, apa kabar? Apa kabar? Terima kasih banyak. Ya, Pak. terima kasih banyak kehadirannya. Ngobrol-ngobrol kita Boleh? ngobrol di mana hari ini, Pak? Iya, kita bisa di tempat kerja saya yang okay. sebelah sana. Mari. Dan langsung saja pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Bapak Hadi Cahyanto. Pak Hadi, apa kabar? Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Pak Adi, lebih enak jadi uh, Panglima TNI atau Menteri? Wah ini pertanyaannya luar biasa. Iya, dua-duanya enak. Dua-duanya enak, dua tapi enak. lebih sibuk yang mana? Uh, sama, dua-duanya juga sibuk. Oke. Okay. Ya, yang pertama Panglima TNI juga melayani rakyat pada waktu vaksin Covid-19. Oh iya ya. Sekarang juga menjadi Menteri juga melayani rakyat. Bagaimana bisa memberikan sertifikat dengan baik? Oke, okay, ditambah iya. uh, project. Uh, IKN, uh, IKN nah, ini kan iya. menjadi fokus uh, seluruh masyarakat Indonesia, seluruh iya. elemen begitu ya. Nah yang menjadi core-nya ini kan adalah tugas dari Kementerian ATR begitu ya Pak ya. Karena kan yang lain nggak bisa masuk nih kalau uh, pertanahannya itu belum selesai. Boleh digambarkan Pak, sejauh ini progresnya seperti apa? Ya, memang IKN ini adalah uh, tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden terkait dengan pertanahan dan tata ruang. Bapak Presiden memerintahkan salah satunya adalah agar menyelesaikan pertanahan di IKN dan juga menyelesaikan tata ruang yang ada di sana. Yang pertama adalah yang saya selesaikan sambil proses pengadaan tanah di sana, ya, termasuk pelepasan kawasan hutan maupun pembebasan tanah. Yang pertama adalah tata ruang. Tata ruang yang sudah kita uh, selesaikan, kita berikan kepada UKN, banteknya, bantuan teknisnya, itu ada empat, dan empat itu sudah proses di UKN dan saat ini sudah keluar uh, peraturan uh, Kepala UKN terkait dengan RDTR, Oke. Rencana Detail Tata Ruang. UKN itu Otorita Ibu ya, Kota Negara. Oke. Okay. Ya. Kemudian yang lima lagi itu juga sudah disetujui oleh Bapak, -Bapak Presiden tinggal nanti juga akan diputuskan uh, atau menjadi uh, keputusan kepala UKN Oke, berarti ya. ada sembilan, sembilan, lima, enam yang sudah ya pak ya? Yang sudah empat, kemudian yang sedang berproses lima. Jadi sembilan rencana detil tata ruang sudah selesai. Oke, yang sudah selesai ini uh, yang empat tadi ya pak ya? Ya empat. Apa saja pak? Ya itu memang uh, yang empat itu ada kawasan Uh, yang sudah masuk kepada kawasan inti pusat pemerintahan, Oke. ya, kemudian IKN Barat, uh, kemudian IKN Timur 1, dan IKN Timur 2. Oh. ya, itu yang empat, ya, yang uh, lima akan menyusul adalah IKN Selatan, IKN Utara, IKN atau Simpang Samboja, kemudian Kuala Samboja, dan Muara Jawa yang menyusul ini targetnya akan di, selesai eh uh, bulan Agustus ini udah selesai. Iya, oh. memang kita targetkan di bulan akhir bulan Juli ini udah selesai menjadi eh uh, KIU anu keputusan uh, dari kepala UIKN. Oke. Okay. Eh uh, Pak Hadi totalnya itu sebenarnya luas lahan yang dibutuhkan di IKN hmm. ini berapa hektar sih, Pak? Total luas semuanya ya yang masuk dalam rencana tata ruang kawasan strategi nasional IKN. Itu ada 36.150 hektar. Oke, sementara untuk pengadaan lahannya yang sudah rampung? Yang untuk pengadaan tanah yang sudah rampung ya, khusus yang uh, untuk kawasan 36.165 itu semua sudah kita petakan. Oh, sudah dipetakan. Sudah kita petakan dan sekarang sedang proses untuk uh, dari pelapasan kawasan hutan untuk menjadi Uh, HPL, hak pengelolaan UIKN. Untuk yang kawasan hutan, kawasan karena ada yang hutan, ada yang, ya. pitan, ada yang ya. kawasan, ada juga kawasan uh, yang di, uh, di penduduk. ada penduduknya. Oh, okay. Yang ada penduduknya itu, kita yang sudah bebaskan seluas 1.687,81 hektar Dari total? Dari untuk total yang berpenduduk? Ya, uh, total memang penduduk yang uh, akan kita segera bebaskan 700-an hektar lebih lah. 700 ya, hektare. tapi kan sudah selesai 1.687. Oke. Okay. Ya. Jadi ada sekitar 2000-an lebih totalnya sebenarnya, Pak ya. Ya, kurang lebih itu kan uh, termasuk adalah 760 hektar itu yang ada di kawasan inti pusat pemerintahan dan sisanya yang kita bebaskan adalah jalan tol menuju ke Balikpapan nah kemudian jalan tol menuju ke Samarinda yang masuk di uh, IKN termasuk yang di bawah itu ada ada lapangan terbang VIP, ya itu jalannya harus kita buat menuju ke IKN. nah ada tantangan tersendiri nggak sih pak soal pembebasan lahan tadi khususnya kalau kawasan hutan ya oke okay. iya. kalau misalnya yang uh, dihuni oleh masyarakat ini penduduk ya yang kan tadinya 1.600 sudah Dilakukan pembebasan masih ya. sisa sekitar 700 ratus hektar ya. lagi. Apa yang menjadi kendala utama dari pengalaman uh, Pak Hadi? Ya sebetulnya sih permasalahan sosialisasi aja. Sosialisasi kepada aja. masyarakat. Sosialisasi. Karena dengan adanya IKN nanti kan jelas akan memengaruhi ekonomi di sekitarnya. Dan kita berikan sosialisasi uh, yang pertama kita melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, ya. kemudian juga tokoh masyarakat uh, hukum adat kita juga berikan sosialisasi dan sampai saat ini baik semuanya bisa menerima. Oleh sebab itu 12 paket yang diberikan oleh pemerintah kami sudah bisa menyelesaikan 7 paket. 5 paket berikutnya ini sedang dalam proses dan di bulan Agustus ini 5 paket itu sudah selesai. Sehingga 12 paket semuanya selesai. 12 paket semuanya akan selesai, iya. targetnya adalah di bulan Agustus iya. tahun ini begitu iya. ya? Kalau itu sudah selesai, outputnya apa sih sebenarnya Pak? Apakah akhirnya itu akan menjadi barometer kepastian untuk para investor? Atau seperti apa sih Pak? Ya yang jelas investor yakin bahwa infrastruktur yang sudah dibangun menuju ke IKN itu semua sudah jadi. Dari Balikpapan itu sudah ada jalan tol, iya kan? Dari Samarinda kemudian juga lapangan terbang VIP yang sekarang juga dalam proses pembangunan itu juga akan kita buatkan jalan tol menuju ke IKN. Karena nanti kalau sudah jadi bandara VIP ini ini ke IKN kurang lebih hanya 30 menit lewat jalan tol. Ini yang sedang kita bangun. Oke, yang dibangun saat ini sudah lumayan banyak ya. Berarti pak, ada bandara untuk uh, vvip. Ya, sedang proses. Ya, hmm. oke. Kemudian apa lagi pak? Ya, dua belas paket yang saya sampaikan tadi. Jadi dari dua belas paket itu sudah ada dermaga logistik juga kita sudah selesaikan paketnya ya. Kemudian fasilitas bendungan sepaku semoi itu sudah selesai. Bendungan sepaku semoi tahap pertama intik sungai sepaku juga sudah selesai. Kemudian, uh, duplikasi jembatan Pulau Balang, uh, benteng pendek ini, Pulau Balang ini yang mendekati dengan uh, bandara PPIP. Ini juga sudah selesai. Berarti, kalau itu sudah selesai, uh, Pak Hadi nantinya sudah bisa dibangun infrastruktur di atasnya, gitu ya. Dan ada yang sebagian juga sudah berjalan. Kalau di IKN sendiri, saat ini sudah berjalan adalah pembangunan infrastruktur, termasuk gedung-gedung untuk istana uh, presiden, kemudian rumah-rumah atau gedung-gedung untuk para menteri ini sudah sudah sedang dalam pembangunan. Oke, nanti akan kita bahas lebih jauh pak terkait dengan RDTR rencana mm. detail dan juga tata ruang. Kita jeda terlebih dahulu ya. Iya. Yeah, Oke. Okay. Pemirsa di jangan beranjak dari spesial dialog karena kami akan segera kembali usai jeda. Pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, nak kembali bersama kami dalam spesial dialog kita masih berbincang bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Hadi Cahyanto. Pak Hadi, berbicara mengenai tata ruang IKN. Ini kan Bapak Hadi sempat menyinggung mengenai rencana detail dan tata ruang. Begitu. Boleh dijelaskan rencana detail dan tata ruangnya ini sudah uh, seperti apa? Kemudian juga terkait hak pengelolaan atau HPL. Ya, saya jelaskan dulu uh, tentang RDTR. RDTR itu adalah rencana detail tata ruang. Katakanlah satu kabupaten ya, satu kabupaten itu paling tidak memiliki empat RDTR, rencana detail tata ruang. Yang pertama ya adalah rencana detail tata ruang terkait dengan kawasan industri. Yang kedua adalah rencana detail tata ruang dengan kawasan pariwisata. Katakanlah itu ya. Ketiga, rencana detail tata ruang terkait dengan mitigasi gempa atau mitigasi bencana alam yang kemudian yang keempat adalah adalah rencana detail tata ruang terkait tata dengan tata atau uh, ibu kota ya kan atau uh, ialah perkotaan ya gitu. nah di kawasan uh, ikn ini kita memiliki sembilan rencana detail tata ruang ya. dan di situ semuanya di, di uh, rencana detail tata ruang ini adalah satu persyaratan yang bisa memberikan izin lokasi namanya KKPR kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang RDTR pun ini bisa berjalan dengan mudah apabila para investor datang itu apabila sudah di terhubung dengan OSS online single submission yang ada di Kementerian Investasi BKPM KKPR itu adalah salah satu syarat investor untuk bisa menginvestasikan di wilayah itu. Ini namanya KKPR. Oleh sebab itu, dengan adanya KKPR akan mempermudah berusaha di wilayah itu, tapi persyaratannya harus memiliki RDTR. Okay. Ya, sehingga RDTR ini benar-benar harus ada dan semuanya dikendalikan oleh uh, OIKN. Okay. Uh, ATR BPN dalam hal ini Pak mendorong mengenai uh, KKPR tadi ya, iya. sudah sejauh mana? KKPR, nah saya sampaikan apabila EDTR ini sudah terhubung, katakanlah empat ini sudah selesai yang saya sampaikan tadi, ini sudah bisa terhubung dengan OSS-nya yang ada di Kementerian uh, Investasi BKPN. Hmm. Maka ketika datang investor ingin berusaha, ingin mendapatkan izin lokasi, tinggal pencet di aplikasi. Apakah saya akan mengembangkan pariwisata seperti yang saya sampaikan tadi? Apakah saya ingin mengembangkan di tempat hunian atau perkantoran? Tinggal pencet di situ, akan mendapatkan izin melalui KKPR tadi. Oke, okay. dan uh, yang empat tadi inilah Pak mm. yang lagi ditunggu gitu ya? Ya, yang empat ini yang sekarang sedang proses, kemudian uh, tinggal investor datang pencet. Oke, okay. dan ditargetkan itu akan rampung tahun ini yang yeah. empat itu, Pak? <laughs> Baik, lantas Pak, kalau berbicara terkait dengan uh, hak pengelolaan uh, di IKN, hmm. begitu ya? HPL berarti kan dari tiga ribu itu nanti, kalau semuanya sudah dilakukan pembebasan, ya. uh, berarti HPL-nya akan tiga ribu lebih tadi, 32.600 ya, puluh dua ribu HPL-nya itu akan seluas tiga puluh enam hektare. Tiga ribu, iya, itu adalah pelepasan kawasan hutan. HPL, nah, HPL ini nanti ini hak pengelolaan itu akan dipegang oleh OIKN. Ini sebagai aset uh, tercatat ya oleh OIKN. Nah, OIKN nanti akan uh, memberikan izin kepada investor apabila sudah mempunyai KKPR tadi untuk status tanah saya itu apa, maka dia akan diberikan HGB di atas HPL. Nah, itu tadi yang uh, sering menjadi apa ya Pak, pembicaraan polonilat. Nah, iya. 80 tahun bisa hmm. diperpanjang menjadi 160 tahun. Bisa dikatakan ini sebenarnya uh, insentif yeah. dari pemerintah. begitu ya Dan uh, bagaimana sih Anda menilai ini? Karena kan tidak sedikit juga yang agak kontra yeah. dengan kebijakan ini Pak. Wah, Mungkin kurang sosialisasi. Lama, lama sekali. Terus bagaimana nanti? Iya. Sebetulnya nggak usah takut. Karena apa? 80 tahun bisa diperpanjang lagi, 80 tahun itu adalah usia hak guna bangunan. Propertinya dia di atas tanah HPL tadi. Di atas tanah. Jadi 80 tahun ada gedungnya. Bisa. Nah, keuntungannya adalah apabila HGB di atas HPL, pemerintah atau UKN ini mudah untuk mengkontrol. Mengontrol apa? Adalah nilai tanah. Tidak sembarangan nilai tanah dinaikkan, diturunkan oleh pemilik karena udah HPL, enggak. Kalau dia, kalau kalau HGB ya kan? HGB di atas HPL ini tidak akan mudah mereka menaikkan atau menurun, uh, memainkan. memainkanlah nilai tanah karena pada dasarnya itu adalah milik pemerintah, milik pemerintah milik UIKN. Ya. Tapi kalau itu menjadi tanah bebas, dimiliki oleh masyarakat bebas, maka tanah bebas itu nilai tanahnya sembarangan, masyarakat untuk menaikkan. Nah, salah satu contoh adalah Batam. Otorita, otorita Batam itu HPL-nya APL Otorita Batam sehingga permasalahan tanah yang saya alami ini hmm. tidak ada masalah-masalah sengketa sengketa pertanahan masalah uh, katalah uh, menaikkan nilai tanah itu adalah satu-satu yang di Batam karena dikontrol oleh otorita otorita dan itulah yang sebenarnya juga akan ini akan kita implementasikan ini. di IKN IKN Oke lantas Pak terkait dengan uh, konsep hmm. dari Uh, Future Smart Forest City. Iya. Lebih singkatnya sih mungkin Smart City begitu ya, Pak. ya, ya. memang uh, konsep dari Future Smart uh, Forest City ini adalah arahan langsung dari Bapak Presiden. Dan selanjutnya kita eksekusi lah Kementerian, lembaga, pemerintah daerah semuanya memang um, eksekusi karena konsep ini adalah konsep yang dibangun berdasarkan keseimbangan alam, ya keseimbangan alam dan dengan adanya penggunaan teknologi pintar dan termasuk adalah pemanfaatkan energi baru terbarukan. Oke, itu Jadi dari tiga, tiga dasar itulah. Ya. Nah sejauh ini katanya uh, selain gedung pemerintahan, hmm. kemudian tempat tinggal untuk para uh, pegawai ASN dan hmm. sebagainya, juga uh, yang banyak sudah menggunakan HGB di sana? Sudah ada. Sudah ada sudah ya Sudah payah? ada dua. Apa itu Pak? ya itu satu PSSI ya sudah kita uh, konsepkan dan segera, sudah sudah keluar yaitu adalah HGB di atas HPL untuk PSSI dan HGB di atas HPL untuk Bank Indonesia Bank Indonesia juga ya, sudah ada dua oke nanti akan kita lanjutkan Pak nggak iya. um, mungkin nggak ada tantangan dong ya Pak untuk uh, pembangunan dari IKN ini dari segi uh, tugas yang diemban oleh Kementerian iya. ATR kita jeda terlebih dahulu okay. kita kembali saat lagi. Pemirsa jangan beranjak dari spesial dialog kami akan segera kembali saat lagi. kasih pemirsa, kembali bersama kami dalam spesial dialog IDX Channel, dan kita masih berbincang bersama dengan Pak Menteri. Pak Menteri uh, yang menjadi tantangan berikutnya juga adalah indikasi transaksi jual beli lahan yang khawatirnya, atau mungkin ada yang sudah melakukan di IKN karena kan ya potensial akan menjadi ibu kota Nusantara begitu ya. Uh, dan dari Kementerian ATR mengeluarkan uh, surat edaran mencegah transaksi jual beli lahan seberapa efek efektif. Ya kalau kita tidak uh, lakukan kebijakan itu, maka banyak yang kan uh, berspekulasi untuk beli tanah dan sebagainya. Oleh sebab itu kita keluarkan kebijakan itu untuk melakukan land freezing supaya tidak terjadi pendudukan kemudian tanah itu dibeli, ya, kemudian uh, apa namanya nanti akan dijual lebih mahal dan sebagainya. Ini kan khususnya di wilayah-wilayah. Uh, tempat uh, di luar kawasan hutan ya yang kita bebaskan tadi. Oleh sebab itu, kita juga sudah terbitkan surat pada 14 Februari 2022 silam. Dan efektif. Karena kita juga uh, bekerjasama dengan pemerintah daerah, kemudian dengan kepolisian, kemudian dengan kejaksaan untuk bisa menghentikan praktek-praktek seperti itu. Oke. Okay. Yeah. Pak, apakah ada um, persoalan misalnya kan, ketika sebuah lahan ini dibebaskan ternyata di dalamnya ini kan uh, ada tambang, hmm. ada persoalan seperti itu nggak pak? Nanti seperti tambang dan sebagainya sudah sudah kita, beres. Iya kita kita tidak izinkan lagi. Ya ada perkebunan ya sudah selesai tidak kita izinkan lagi. Nggak boleh dong udah menjadi hak pengelolaan uh, OEKN, dan itu menjadi kawasan ibu kota. Kemudian masih ada tambang, ada kawasan katalah Perkebunan ya enggak. Oleh sebab itu nanti adanya hutan-hutan lindung dan sebagainya kita kembalikan ke hutan lindung. Oke, uh, Pak Menteri, beberapa investor kan mungkin melihatnya ini masih cenderung menunggu begitu ya wait and see lah istilahnya di market begitu Pak. Apa yang perlu mungkin dijelaskan oleh Pak Hadi begitu ya ke investor bahwa investasi di IKN ini kan yang dibutuhkan oleh investor biasanya kepastian bahwa ini jelas berkelanjutan. Nah, ini pertanyaan bagus, nih. Makanya, saya sampaikan e, hal yang sudah kita lakukan. Jangan tidak perlu khawatir, ada empat yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah e, roadmap master plan pembangunan IKN, sudah dibuat secara komprehensif. Yang pertama, sudah terencana semuanya dengan. Nah, yang kedua adalah rencana tata ruang, ya. Kawasan strategi nasional IKN sudah disusun termasuk rencana detail tata ruang yang saya jelaskan tadi. Dan rencana tata ruang ini, ini akan kita jadikan panglima yang harus dipatuhi. Ya, saya jelaskan tadi ada kawasan hijau, kawasan pariwisata, dan lain sebagainya. Kemudian kepastian hukum terhadap tanah pun sudah dijamin dengan bisa kita berikan HGB di atas HPL selama 80 tahun dan bisa diperpanjang atau di satu circle menjadi 160 tahun. Ini 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 sudah kita berikan, ini sudah pasti. Kemudian proses pembangunan di IKN sudah berjalan. Dari 12 paket yang diberikan kepada ATR BPN, sudah 7 paket selesai, tinggal 5 paket lagi, bulan Agustus selesai. Nah kemudian apalagi yang harus diragukan? Apalagi sudah ada Undang-Undang IKN adalah Undang-Undang nomor 3 tahun 2022. Sehingga semuanya sudah pasti, Satu. sudah tidak ada keraguan lagi. Baik, lantas uh, Pak Hadi, seperti apa um, kerjasama begitu hmm. ya yang dibangun dengan kementerian hmm. dan lembaga terkait lainnya? Karena kan juga pasti ini menunggu uh, dari Kementerian ATR menyelesaikan paket-paket uh, tadi. Hmm. Uh, kerjasamanya seperti apa? Apakah uh, sering ada pembicaraan bahwa... Kapan? Ayo, karena kan kita tahu bahwa sangat ingin investor ini banyak yang melakukan investasinya, khususnya dari luar di IKN ini, karena kan multiplier efeknya kan nah, sangat banyak membuka besar. lapangan kerja dan lain sebagainya. Yang pertama sinerginya seperti apa? Ya, yang pertama sinergi kolaborasi antar kementerian lembaga ini jelas terus kita lakukan. Kebetulan dipimpin oleh Menko Marves, ya, hampir setiap minggu pada dan hari minggu pun kita selalu rapat dengan menggunakan Zoom hari Senin juga kita bertemu di kantor, terkait adalah penyelesaian tanah dan tata ruang. Kami selalu melaporkan progres di lapangan dan Pak Minko juga senang karena apa? masalah tanah pelepasan kawasan hutan selesai. Kemudian yang kedua, tata ruangnya selesai. Kalau tata ruang selesai, RDTR selesai, artinya apa? Kementerian Investasi BKPM juga tenang karena sudah terhubung RDTR-nya. Kemudian kami juga koordinasi dengan PUPR, Terkait dengan apa? Terkait dengan penlok, penentuan lokasi apabila ada pembangunan lagi. Kemudian kami juga koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menentukan penlok dan pembebasan tanah. Ini jadi kementerian dalam negeri, kementerian PUPR, kementerian investasi, kementerian lingkungan hidup, ini terus kita akan adakan koordinasi. Dan setiap ada permasalahan yang timbul, kita selalu berbicara. Kita selesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, jadi permasalahan di sana hampir tidak ada. Semuanya selesai. Berarti kalau disimpulkan dari apa yang kita perbincangkan ini hmm. Pak Menteri, kurang lebih untuk tata ruangnya sendiri ini di IKN sudah berjalan sekitar atau progresnya ini bisa dibilang 75%. Sebetulnya Kementerian ATR BPN sudah menyelesaikan seluruh tata ruang. 9 RDTR sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Tinggal sudah selesai. menanti yang tinggal nanti uh, kepala Oekn menyelesaikan yang lima tadi menjadi keputusan. Nah itulah yang ditargetkan di Agustus ini. Kalau ya. itu sudah rampung, ya. Ya. sudah rampung semuanya, kita tinggal uh, masukkan kepada sistem OSS. Oke. Okay. Ya sistem OSS pun akan kita jaga terus. Baik. Memberikan kemudahan para investor untuk uh, izin lokasi. Apa permasalahan kita dampingi. Oke. Okay. Beda ya kalau misalnya ini um, menterinya nih Panglima. Oh gitu ya. ya. <laughs> <laughs> Pak, Pak Menteri terakhir ya, nih, harapannya ya. mungkin untuk uh, IKN, kita sebenarnya ya, ya semua ingin yang terbaik ya. begitu ya, tapi yang terdekat targetnya untuk tahun 2023 ini untuk IKN. Ya ini pembangunan terus berjalan, dan uh, nantinya bulan Agustus 2024, kita kan sudah upacara di sana, 17-an. Jadi ini sudah kita persiapkan semuanya, termasuk juga infrastruktur-infrastruktur, bypass semuanya sudah kita jalankan. Dan kami dari ATR BPN siap untuk mendukung apabila ada permasalahan-permasalahan pertanahan. Tidak dan hanya di IKR, Tataruan. tetapi di uh, seluruh Kalau seluruh Indonesia pasti menjadi tanggung jawab utama. Baik. Ya. Sukses selalu, sehat selalu ya. untuk uh, Pak Hadi dan kasih. seluruh jajaran di Kementerian ATR. Ya. Terima kasih banyak sudah ya. menerima kami. Sampai ya. berjumpa kembali Pak Hadi. Terima kasih. Terima kasih. Demikian spesial dialog kali ini, Pemirsa. Semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Saya Prisa Somodatu pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.